Assalamualaikum. Hey, apa lagi dari Okay, assalamualaikum guys. So hari ni kita nak main game yang pernah kita main, iaitu pemandu pelancong. Tetapi kita olahkan sikit kepada menjadi seorang mekanik, iaitu mekanik terhebat dunia. So orang yang di sini akan menjadi mekanik dan Adam akan bagikan gambar kenderaan kepada empat yang di depan untuk mereka tanyakan soalan. Okay, so di round pertama yang kita hadirkan yang berbega-bega, Aira. Okey, yang kita hadirkan yang kalah drag semalam kerana ayahnya duduk di tepi, Nazrul. Okey, sekarang kita hadirkan adik kita semua yang tidak handsome, Madkan. Yang semalam alasannya kunci kereta hilang tidak mahu berlumba, Syamil. Dan yang membawa kereta boyfriend, Fatih. Tenang. Okay. So, kita pergi ke game yang pertama. Let's go. Okay, Aira. Yeah. Sila tutup mata anda. Gambar yang pertama. Kata kenderaan. Ni kenderaan lah. Kenderaan apa ni? Apa ni? So, Aira, situasinya anda adalah seorang mekanik terhebat dunia dan membawa empat orang pelanggan di bengkel anda. 3, 2, 1, silakan. Okey, selamat datang ke bengkel Gon. Cik nak baiki apa? Cik nak baiki apa? Ramai-ramai datang sini ni. Tempat ni memang ada dekat Istanbul je ke? Dekat Istanbul, ya. Yeah. Sebab dekat Malaysia memang tak ada. Tak cukup tanah. Tak cukup tanah. Gon. Ya, ya, Mat. Dekat bengkel Gon banyak gas eh. Banyak gas? Ya, yeah, betul. Sebab Gon lebih gas. So, Gon letak gas kat situ. Patut. Cuba tanya, kenderaan ni memang jenis yang memang kena dekat kawasan yang lapang eh? Ya, yeah, sebab dia besar sangat. Kenderaan ni memang kalau kita duduk atas, kita nampak gayat dah. Nampak gayat? Ha. Tu sebab hang takut. Takut. Sudah kepedia ni? Dia memang besar, lepas tu ada banyak warna. Banyak warna? Oh, banyak warna. Ya, sebab kita ada ramai budak-budak, so dia orang yang tolong cek kan. Tolong cek kan. Gua nak tanyalah, kalau contohlah benda ni tak ada gas, boleh still ni ke? Mestilah tak boleh. Kena ada gas. Kenderaan dia ada kerusi tak? Tak ada kerusi. Kenderaan ni ada steering ke? Steering mestilah ada, kita nak bandu. Okey, kenderaan ni muatan berapa ramai je boleh naik? Dia biasa dua sebab takut jatuh. Okey, 30 saat lagi. Ni aku nak. Kenderaan ni dia memang terbang tapi tak ada sayap eh. Dia tak ada sayap. Dia ada dalam cerita tu, Cappadocia. Adakah anda sudah dapat, Aira? Dapat lah. Sudah mau jawab, Aira? Boleh jawab? Okey. So Aira katkan masa. Okey, Aira. Apakah kenderaan yang anda bawa? Belon udara panas. Belon udara panas. Okey. So mantap. Satu mata untuk tim Aira. Kita pergi ke gambar yang seterusnya. Let's go. Okey, Aira. Sila tutup mata anda. Gambar yang seterusnya. Favorite classroom. Okey. So Aira, 2 minit anda bermula dari sekarang. Okay, sama datang. Nak baiki apa lagi? Okay, Aira. Ya. Yeah. Saya nampak Mak Wei ada buat dekat TikTok. Dekat TikTok? Ha. Yeah. Dia naik benda tu kat TikTok. Dia pun kat TikTok. Dekat TikTok eh? Ha. Sudahlah. Payuh Mak Wei naik. Kenderaan ni memang jenis yang kena... Dia kawasan yang lasak sikit eh. Dia tempat yang lasak eh. Macam berlumut-lumut semua. Berlumut? Ha. Ya. Yeah, sebab dia kena ekstrim sikit. Kenderaan ni Syamil memang takut eh. Syamil takut? Apa Syamil takut? Dia takut. Okay, main. Tak dapat. Teruskan. Okay, Gon. Ya. Yeah. Kenderaan ni memang kena pakai helmet eh. Kena, takut jatuh nanti. Oh. Tolonglah, aku tak dapat. Confused lah, kenderaan ni motor ke kereta lah. Oh. Dia besar, tak besar sangat, kecil sangat. Okay, come on. Aira, benda ni memang dekat Tadum eh? Dekat Tadum? Ha. Oh, itu yang ramai-ramai naik tu? Ha. Oh, okay, aku dapat.
Kenderaan ni kan jenis yang memang kena dia macam tekan, dia tak ada press kan? Dia tak ada press. Tak boleh sebab dia tak cipta macam tu. Kan. Gon. Ya. Yeah. Kenderaan ni dia ada gear kat tepi. Ada itu. Ada ke? Memang ada. 30 saat lagi. Kenderaan ni memang kalau masuk lahir pun boleh lah. Boleh. Okey, adakah sudah dapat Aira? Kenderaan ni memang sudah dapat. Okey. So, Aira, apakah kenderaan itu? ATV. So, dua mata untuk tim Aira. So, sekarang Aira, tim Aira menduduki tangga yang pertama untuk game kali ini. Kita pergi ke round yang seterusnya. Let's go. Okey, sekarang kita hadirkan tim yang seterusnya yang diwakili oleh ketia yang berubah, Ani. Yang lupa turun handbrake kereta dan kalah di drag, Hafiz Agim. Rabuh ni. Okey, yang keretanya seperti superhero tapi kalah di dalam race. Nombor 2. Aries. Yang tak tahu nak cakap apa, Fira. Dan yang terakhir kita hadirkan daripada Pengelih, yang lupakan kawan-kawan lama, Una. Okey, so sekarang game kita adalah pemandu pelancong tetapi versi kenderaan. Okey, so aku akan bagi satu gambar kepada mereka berempat dan mereka akan bagi clue-clue kepadamu. Okey, so bawah kita jump to the content, let's go. Okey, Ani, sila tutup mata anda. Gambar yang pertama. Okey. So Ani, 2 minit anda bermula dari sekarang. Okey adik-adik, selamat datang ke bengkel abang. Okey bang, nak tanya kenapa 3 roda je bang? Kenapa? 3 roda je? Okey dah, memang dia untuk, sebab dia kereta suruh. Memang penat sikit bawa benda ni bang. Memanglah penat sebab kita yang angkat dia bawa barang. Okey. Tapi orang boleh naik juga ke bang? Boleh je, tak ada masalah, tapi lenguh dah orang belakang yang tolak tu. Kiranya dia ni kena kayuh lah kan? Benda ni kan? Kalau dia tak kayuh, tak berjalan lah kiranya. Dapat kedok ni. Tak apa kalau tak kayuh pun. Sudah. Tapi saya pelik bang. Seorang naik yang 2 roda, seorang yang naik 1 roda. Abang, memang kalau kat Melaka famous eh? Memang dia famous kat Melaka. Sebab dia kadang ada lampu-lampu tu kan? Bang, berapa biasa naik benda ni? Kalau standard 1 kilo dalam RM5 ke RM10 ke? Abang, agak-agak berapa berat yang boleh dia naik ni? Tampung kecil sikit daripada Aries. Aku lepak! 30 second lagi. Tapi kenapa 3 roda ni dia ada bumbung bang? Yelah, kalau penumpang dia naik tu basah nanti kena hujan kan, panas ke. Jadi tak adalah dia bawa benda tu. Bang, boleh pasang speaker-speaker tak? Sebab saya suka lagu-lagu kuat kan. Boleh, tak ada masalah. Saya letak plug sekali belakang. Saya dulu. Okay. 15 second. Bang, ada yang Doraemon tak? Saya suka Doraemon. Masalah, saya boleh pakai masker Doraemon bawa benda tu. Kalau saya nak suruh abang bawa pergi sampai ke Perlis boleh? 3, 2, 1. Okey, selamat sampai untuk Ani. Okey Ani, apakah yang anda bawa? Mula-mula aku ingatkan kereta sorong. Okey. Tapi sebenarnya aku rasa beca. Benar sekali! Beca! So, 1 mata untuk tim Ani. Kita pergi ke round yang seterusnya. Let's go. Okey Ani, sila tutup mata anda. Gambar yang seterusnya. Okey Ani, boleh buka mata. Situasinya adalah anda adalah seorang mekanik yang membawa 4 orang kanak-kanak sekolah. Okey, so in 3, 2, 1, silakan. Okey adik-adik, selamat datang ke sekolah abang. Abang nak tanya, kenapa kenderaan yang bawa-bawa ni dia berpusing-pusing kat belakang? Nampak dah ya. Sebab kenderaan abang ni untuk kau seni. Okey.
Bang, memang kena ada lesen eh untuk bawa benda ni? Apa? Memang kena ada lesen eh? Lesen. Oh, memang. Semua benda kena ada lesen sekarang. Bang! Besarnya bang! Kenapa besar sangat ni bang? Tak boleh ke yang kecil je? Tak muat eh? Benda ni? Apa tu besar? Besarlah kenderaan abang ni. Oh, memanglah. Untuk muat 4 orang ke 5 orang belakang kan, memanglah kena besar. Oh, kiranya yang atas jalan tu yang bermasalah tu kenderaan abang lah kan, kiranya? Eh, tak juga. Orang lain pun pakai kenderaan juga. Bukan abang orang tu. Tapi nak tanya, bah, kenapa kenderaan ni dia tak pergi tempat lain, dia pergi tempat projek-projek je, bah? Sebab dia mungkin four wheel kot. Bang, kalau jatuh dalam tu mati tak? Jatuh dalam apa? Dalam kenderaan abang ya? Kalau... Saya dah daripada budak lagi saya terfikir benda ni. Tak kot, saya rasa. Bang ni dapat hidup ni. Tadi abang dah dapat dah saya. Okay, tanya lagi. Apa lagi eh? Lepas tu kan, bang, kerja abang ni maksudnya... Susah jugalah kan bagai kalau abang buat tu pukul berapa balik bang? Dia susah. Padahal aku kecil dah dia. Aku tak tahu kan pun oyak dia oyak dia. Macam tak tahu mana clue dia. Banyak tu. Abang, kat belakang kenderaan abang tu memang boleh dibuat acuan eh? Acuan? Ha, boleh buat acuan? Acuan, macam mana? Acuan proses. Boleh buat... Macam boleh dia boleh gaul seminggu. Acuan dia sesuai untuk tanya. Buat rumah lah kan? Sudah tamat masa untuk anda. Okey Hani, apakah kenderaan yang anda bawa untuk kanak-kanak ini? Aku pelik ni sebab kanak-kanak. Pasti kalau dia orang cakap ada situasi je karakter. Okey. Tapi dia orang cakap yang aku dengar aku dapatlah 4x4 ataupun lori gaul seminggu. Okey, pilih antara satu. Tapi banyak. Aku rasa ni lah. Aku sebab dia banyak belah ni lori gaul seming lah aku. Okey. Yang so, tu aku pilih. Lori gaul seming. Ya. Yeah. So jawapannya adalah benar sekali. Lori semen. Oh, pak bijak ni, bijak. So dua mata untuk tim ini menempatkan tim yang pertama di game kali ini. Kita bagi ke tim yang seterusnya. Let's go. Okey, sekarang kita hadirkan tim yang terakhir untuk game kali ini. Betul. Kita hadirkan daripada penjuru biru, daripada Kampung Awah. Kampung Awah mana? Temelo Kekanda. Yang berada di tangga ketiga kalah di round yang terakhir. Sabuan. Okey, yang pakai spek tapi sebenarnya tak rabun. Pia. Yang Mimi semalamnya tidak bawa kereta tetapi muntah di sana. Mimi. Tak ada idea dah. Okey, dan terakhir kita bawa Ihin. Okey. Oh, itu tak ada pula. Tak ada, lupa tak ada modal. Tak ada, sorry lah. Okay, so game kali ni adalah pemandu pelancong. Okay, baik. Okay, tetapi versi kenderaan. Okay, baik. Aku akan bagi gambar kenderaan kepada mereka dan mereka akan bagikan clue. Okay, faham? Boleh, faham. Okay, abang-abang kita jump to the content. Let's go. Okay, kekanda boleh tutup mata anda. Gambar yang pertama. Okay, ini adalah kenderaan tau. Kenderaan? Kenderaan ni, kenderaan. So, kekanda, 2 minit anda bermula dari sekarang. Okey, selamat datang kepada tempat hari ini. Saya nak bawa awak tempat yang paling menarik sekali. Awak ada apa-apa nak tanya? Okey, saya ada soalan. Apa dia soalan tu, Encik Barhum? Saya nak tanya, kalau dekat sini ni, kenderaan ni memang boleh jalan atas air je ke? Ya, betul. Sebab kita berada kat tasik. Kita berada kat tasik. Kita berada kat tasik sekarang sebab apa memang kita punya kenderaan ni memang untuk jalan kat tasik saja. Tapi kenapa macam seorang je boleh naik ni lepas tu terwayang? Kenapa eh? Sebab dia limited edition. Dia boleh. Seorang-seorang je. Seorang-seorang je boleh. Dia tak boleh ramai-ramai sebab kalau ramai-ramai dia tenggelam. Okey, faham. Betul. Tapi kan kenapa tempat ni dia punya air kuat gila? Oh, sebab kita berada di tepi laut. Kita berada dekat laut memang berombak-ombak macam tu. Sebab tasik tu adalah mungkin waktu mereka tu orang panggil waktu cuti-cuti kita kat tasik, tapi waktu betul-betul kita kat laut. Kenapa
kenapa dia kena pakai baju swimming suit kan? Apa tak pakai baju kemeja ke apa? Time sebab kita nak ke arah benda yang haram. Kita nak agak benda-benda ke arah haram. Cepat, tak dapat lagi ni, tak dapat lagi ni. Okey, okay, memang sukan ni sukan tu pergi mana ni? Okey, sorry. Okey, memang kenderaan ini dia memang ada pertandingan sukan eh? Sometimes ada, sometimes tak ada. Kita sometimes ada, sometimes tak ada. Okay, ini soalan yang senang je. Okey. Tuan, kenapa kenderaan ini nipis sangat? Sebab kita memang untuk mudah terapung. Mudah terapung. Jangan suka je. Tak dapat lagi, tak dapat lagi. Macam suka, jangan suka sangat. Tak dapat lagi ni. Nak tanya, kenderaan ni kenapa tak boleh naik ramai? Sebab dia tak boleh naik lebih. Kalau naik ramai, dia tenggelam. 30 second. Betul tak? Betul. Kalau naik benda ni, tak boleh berdiri tegak. Kenapa? Kena bergaya lah. Ini memang kau memang betul-betul membantu sebab supaya kenapa dia tak boleh berdiri tegak, nanti aero angin tu dia tak memantu untuk buat pergerakan. Betul tak betul? Betul. Ada. Ya. 10. Kenapa kenderaan ni boleh naik ketika ada ombak je? Sebab baru dia ada dia ada movement kalau ada ombak. Sudah bergerak. Sudah tahu masa anda. Okey Kakanda. Apakah kenderaan itu? Salah. Dah banyak dah keliru tu. Kapal layar. Kapal layar salah di situ. Jawapannya adalah surfboard. Ada ke kapal layar? Ada ke kapal layar ni? Tak, aku ingat yang Farida tu yang main goncang-goncang gitu. Jawapannya adalah papan lucu ombak surfing board. Betul. Jom, tiada betul, masa. Betul, siapa dekat diri? Boleh naik seorang je ke? Seorang lah seorang ni. Habis? Apa fungsi aku memandu pelancong? Aku bawa korang. Engkau lah yang tak tahu. So, tiada masa untuk Kakanda di sini. So, sekarang kita pergi ke round yang seterusnya. Let's go. Okay, Kakanda, sila tutup mata anda. Gambar yang kedua. Weh, susah nama dia. Tak ada nama betul lah. Nama dia ni. Susah gila. Apa dia? Okey, karakter dia anda adalah seorang pomen yang pomen yang membawa kanak-kanak tadika ke suatu tempat ini untuk tengok kenderaan ini. 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak, murid-murid yang tak sekolah, yang tak cerdik. Hari ini saya akan tunjukkan satu kenderaan-kenderaan yang rasa macam sangat berguna untuk korang semua. Ada pertanyaan? Cikgu, saya ada soalan. Okey, apa tu? Saya nak tanya, kenapa kenderaan ni tayar dia kalau yang lain yang depan pusing tapi yang ni belakang yang pusing? Kenapa? Tayar dia corner. Oh, maksudnya yang belakang dia pusing. Yang belakang yang pusing. Supaya yang nak bagi speed dia laju. Bila belakang pusing, dia speed buuuu, dia terus laju. Okay, next. Cikgu. Yes, kenapa dekat? Kejap ya cikgu, saya sangkut. Okey. Kenapa dekat depan dia tu ada macam gigi tu? Yang gitu. Oh, bagi mudahkan untuk angkat barang. Saya dah dapat dah, saya dah dapat dah. Awak borak apa tu? Borak apa tanya sini ni? Okey cikgu, kenapa kenderaan ni pemandu dia boleh buat seorang je? Seorang kan? Itu dua orang boleh bawa. Oh iya ke? Cikgu bodoh. Ya, dia memang untuk seorang. Dia ada satu seat itu untuk mudahkan untuk akan. Betul lah. Okay, next. Cikgu. Ya, saya. Kenapa kenderaan ni bukan dekat sekolah, dekat mana-mana tapi dekat kilang? Ya, sebab bagi memudahkan angkat barang. Awak dengar saya cakap tadi. Memudahkan angkat barang. Angkat barang yang tinggi. Yang tinggi letak dekat bawah. Yang bawah letak dekat tinggi. Ini bukan cikgu, dia pomen. Pomen. Pomen nak tanya. Ya, dek. Kenapa color kenderaan ni selalu warna oranye? Sebab bagi mudah nampak itu kenderaan identiti dia. Warna oranye identiti dia. Okey, next. Postman. Kenapa? Postman kepala bandar kau. Pomen. Okey, pomen. Kenapa? Selalu kereta kat sini steering. Kat sini ada banyak-banyak dia punya tu. Ada banyak. Gear. Ada gear ni untuk turunkan ni. Ada gear ni kena ni. Aku dah dapat dah. Aku tanya soalan main-main je. Aku dah dapat dah. Okay, cikgu nak tanya. Saya. Kenapa dalam main? Komen. Macam ni. Okay, komen. Komen.
Macam kenapa lah banyak-banyak kereta ada tingkap tapi kereta ni tak ada tingkap? Sebab bagi memudahkan udara masuk supaya tak panas sebab sudah tamat masa anda. Kita tak dapat lagi nak tambah. Okey, Abang Pomit. Apakah kenderaan yang anda tunjukkan? Tak, dia panggil. Aku tak tahu, aku nak tahu benda tu. Forklift. Benar. Kanda. Dengan maka dengan ini, ini adalah tim yang terakhir dan tercorot dalam game kali ini. Tercorot? Ya, dengan hanya satu mata, tim lain dua mata. Oh. Bukan salah aku, kau yang bagi. Okay, so itu sajalah konten kita pada kali ini. Kita jumpa pada next konten. Assalamualaikum.